Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saat ini saya berada tepat di outer service road tikungan ke-16 dan ke-17, dan di sisi kiri saya ini merupakan area paddock dan juga area race control. Dan di sini juga sudah terlihat tim yang akan mengerjakan paddock telah datang di lokasi untuk melakukan pengerjaannya. Tapi untuk saat ini saya memang tidak bisa ke sana karena hampir masuk jam kerja, jadi saya harus profesional juga untuk bekerja. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, untuk siang ini di tikungan keempat akan dilakukan sub base. Di sini sudah terdapat satu finisher top cone untuk melakukan pensubbasean mulai dari sisi kiri dari tikungan keempat. Dan terlihat di sini banyak sekali dump truck yang membawa LPA sebagai material untuk melakukan sub base di tikungan keempat ini. Untuk cuaca hari ini mulai mendung, datang dari utara. Untuk cuaca siang ini menjelang sore, terlihat awan cukup tebal di sisi utara. Sedangkan di bagian selatan, di sini terlihat masih sangat cerah. Untuk di sisi kiri dari trek utama ini sedang dilakukan pengecoran sebagai tempat untuk pembuatan curb atau garis pembatas di sisi kiri. Oke, di sisi kiri dari inner service road atau di sisi kanan dari track, di sini ada area rumput, di mana area rumput ini sedang dilakukan pembersihan dan perawatan. Oke teman-teman, di sisi kanan dari inner service road, di sini sedang dilakukan penanaman bunga-bunga. We are unity.
tikungan kelima menuju ke enam. Di sini ada teman yang kehausan, sang driver yang galau ditinggal istri. Minta dong.